the PM, PM to the AM. Beat up your per diem, you just gotta hate them for me. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Pasar Kamal dan sedang mengawal Ibu Siti Rohmah. Hari pertama di mana beliau berbelanja untuk menjadi tukang sayur keliling untuk bisa menafkahi keluarganya. Kita sudah beberapa bahan selesai melakukan proses pembelian dan tinggal beberapa bahan lagi untuk bisa kita selesaikan dan tuntaskan hingga hari ini. Beliau harus pulang dulu ntar lagi dan setelah itu baru dia akan keliling. Kita tadi mulai dari setelah sholat subuh langsung menuju ke pasar dan kita berbelanja hingga saat ini. Ikuti terus hingga proses ini selesai dan Ibu Siti Rohmah ini sampai kita antar ke rumahnya. Oke, ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di rumahnya Siti Rohmah. Ibu Siti Rohmah. Dan setelah kita berbelanja mulai dari subuh tadi, alhamdulillah sekitar jam 7, setengah 7 kita sudah selesai dan sampai di sini. Ini hari pertama dan kelihatan memang masih agak ribet, sehingga memang kita coba perhatikan, mudah-mudahan Bu Siti Rohmah belajarnya cepat. Nah, Bu Siti senang ya sampean ya? Ya senang, alhamdulillah lebat Tuhan saya bisa jual hari ini, jadi saya keliling. Rutenya ke Kamaan Saos, kemana saja sampean? Di sini, di Barak Leke saja, sana ke sini sudah saya pulang, dan nanti selanjutnya saya jual di rumah. Begitu ya? Iya. Sebelumnya Bu Siti, sampean kan pernah bekerja apa saja?
Iya, saya kerja. Setelah Bapak tidak bisa bekerja ini. Saya jadi pembantu dari Surabaya selamanya 3 tahun, ikut Cina. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ya, memas-kemas barang, taruh di kapal senyai di Perak. Selanjutnya saya keluar dari Surabaya, kerja di sini di warung nasi Perunas. Di rumahnya Kak Ciip. Dan baru berhenti sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sakit 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan lebih ya. 1 bulan seminggu. Ya, teman-teman, jadi Bu Siti Rohma ini single factor. Artinya beliau karena Bapak mengalami persoalan dengan mata, tidak bisa melihat mulai sekitar 10 tahun yang lalu ya. Iya. Sekitar 10 tahun yang lalu beliau harus berjibaku mencari nafkah, berupaya bagaimana bisa hidup dan menghidupi keluarga dengan cara ya apapun dikerjakannya, termasuk juga diantaranya bekerja ke Surabaya menjadi pembantu rumah tangga. Dan memang baru-baru ini beliau berhenti menjadi pembantu di salah satu rumah makan ya, warung lah ya, di Perumnas Kamal, juga karena diantaranya ada inisiatif untuk berwirausaha sendiri, karena aslinya beliau juga bisa bikin kue, bisa bikin makanan ya, tetapi sepertinya kok akan lebih menguntungkan jika ternyata ya sayur-sayur, ikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lebih praktis dari sekedar bikin makanan, bikin nasi. Sehingga memang akhirnya kita putuskan, disepakati oleh teman-teman di 25 untuk membangun usaha yang seperti ini. Bu Siti, sampean yakin dengan pilihan usaha ini? Yakin, yakin mas. Sangat yakin. Iya, sangat yakin saya. Sangat yakin. Jadi teman-teman, Bu Siti bisa dilihat ya bahwa ternyata Bu Siti memang sangat yakin dengan usaha ini. Boh, mungkin beliau juga sudah capek ikut orang. Iya, capek. Dengan sudah. Dengan penghasilan yang juga tidak cukup ya, Bu ya. Iya, tidak cukup memang. Tidak cukup. Mulai sekolah anak saya sampai keluar, sampai punya kerjaan sampai sekarang ini, sudah saya berhenti dari kerja ikut orang. Kepingin saya kerja keliling. Itu. Coba saya kira Bu Fad ya, Bu Fad yang juga salah satu relawan G25 dan kebetulan beliau yang ikut merekom. Mungkin apa yang bisa disampaikan Bu Fad tentang Bu Siti ini dengan usaha yang seperti ini? Mungkin kenapa Bu Siti sampean anggap layak untuk mendapatkan bantuan ini, Bu Fad? Saya kan tahu. Saya melihat ini, saya tidak bisa ngomong. Pak Rus ini orangnya baik. Tidak tega, saya dulu memang selain punya bengkel mobil ya, orang-orang tuh ya kesini juga dia baik. Terus saya melihat orang-orang di sekitar nih nggak peduli, malah cocok-cocok gitu loh, dirinya ah minjem kesan lah. Saya nggak tega gitu loh, kadang ya biar punya usaha, sedangkan dia selalu mengeluh ke rumah. Ya selalu mengeluh, walaupun berapa tupat aku ini. Jadi saya tahu, jadi saya dari dulu pingin memberikan bantuannya, membantu Mbak Rus ini. Berarti usaha, Bu Siti sama Bapak dulu sebetulnya termasuk orang yang punya ya? Iya, ada. Bukan punya, ada lah. Ada ya. Ada lebih makan gitu saja. Iya, oke. Bu Siti, ini bantuan banyak dari teman-teman, tidak hanya dari Bu Fad dan kita ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang membantu G25 Indonesia yang telah membantu sampean. Saya terima kasih banyak yang dibantu saya. Saya kepingin jualan hari ini. Terima kasih banyak sekali yang bantu sama G25 ya mas. G25 Indonesia. G25. Ya. Terima kasih banyak sekali. Ya. Saya kira itu teman-teman ya, Bu Siti sampai tidak bisa berkata-kata. Kita juga sempat ngobrol tadi sebentar juga dengan suaminya, dan apa yang ada di hatinya disampaikan. Ya mungkin karena memang di masa lalu dia pekerja keras, beliau pekerja keras,
tidak tega melihat istrinya berjibaku sendirian sedangkan beliau tidak bisa bekerja. Kalau sekarang terbalik, Bu Siti yang harus berjibaku melaksanakan membangun usahanya dan suaminya yang harus berada di rumah, ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan melakukan peran-peran sebagaimana seharusnya. Saya kira itu pelajaran berharga mungkin bisa kita tarik dari kejadian pada hari ini, proses realisasi pada hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan usahanya sampai lancar, usahanya sampai barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman yang membantu kebagian barokahnya juga. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia yang juga ikut membantu bisa dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan kehidupannya. Saya kira demikian dari saya dalam kesempatan realisasi dan bincang-bincang yang sekelumit ini dengan Bu Siti Roma. Dan akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G25 Indonesia, memberikan hati, membangun kemandirian sejati.